dulu. Salam Merdeka. Amin. Halus Merdeka, Pak. Ini masih bulan, bulan Agustus masih eh, nuansa kebangsaan, makanya saya namakan Zuminar Kebangsaan. Terima kasih dulu kepada Indonesia yang telah bisa membesarkan kita semuanya, pada khususnya saudara-saudari semuanya yang pada hari ini bisa berjumpa kembali walaupun melalui zoominar. <tuh> zoominar sebenarnya sangat menguntungkan bagi saya secara pribadi ataupun kita semuanya bersama sekarang ini yang yang dulu kala susah untuk mengatur waktu bisa berjumpa. Mohon di mute semua Bapak Ibu audionya ya jadi kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui zoominat uh, kalau dicatat dari saya laporan singkat pada uh, tadi malam bahwa peserta itu dari Vietnam diaspora Vietnam Thailand Kamboja Malaysia Singapura dan China Hong Kong Hong Kong including China so Terus untuk profesi yang saya lihat, Bapak-Ibu sekalian yang ada, hampir sama 60% dari hotelier. Terus ada arsitek juga, ada lawyer, ada konten, ada penerbangan, ada syukur lagi ada educator ataupun dosen. Terima kasih bapak-bapak dosen kalau yang sudah datang atau bergabung. Yang dari universitas, ada beberapa kota di Indonesia, dari travel agent juga dari mahasiswi mahasiswa, wartawan juga ada dan konsultan pada khususnya juga. Dari instansi, terima kasih Pak Arya dari HGMA, beberapa teman-teman uh, kita dari HGMA, adik-adik semua juga bisa pada ikut terdaftar. Mudah-mudahan pada nyusul uh, dari universitas ada pengusaha, ada asesor, ada disklat, ada media, GIPI juga ada, PHRI juga ada, Asita juga ada, dan para diaspora. Terima kasih semuanya. Kalau untuk yang telah mengikuti acara sebelumnya, ada perbaikan dan pengembangan yang sudah ada karena pada khususnya hari ini adalah topiknya untuk lebih kepada hotel. Pivots atau pivots atau bahasa Indonesia-nya terobosan-terobosan. Ada beberapa saudara kita yang ada di sini, di sini juga yang telah mengikuti acara sebelumnya. Oh. Saya tampilkan untuk presentasi pertama. Acaranya adalah presentasi saya. Saya bagi dua setengah jam, setengah jam, dan nanti akan diikuti dengan tanya jawab. Dan saya akan lanjutkan bila tidak ada pertanyaan. Khusus untuk pada sore hari ini kita menjelarkan di dalam zuminar kebangsaan, khusus menjelarkan Indonesia Hotel Business. Ya. Pivots di dalam situasi sekarang yang banyak mengalami kendala terdampak pada khususnya pariwisata dan perhotelan daerah-daerah khusus yang lain yang hanya khususnya tergantung daripada pariwisata dan hotel memang sangat tertekan pada hari-hari ini saya tampilkan bagaimana kita menanggulangi dan bagaimana kita menyikapi dalam situasi pandemik sekarang. Saya ulang daripada presentasi, tapi ini sudah ada pengembangan terkait uh, uh, daripada hari minggu yang lalu, bukan dua minggu. Kalau dua minggu yang lalu, masih trennya tidak begitu beda, ini adalah situasi business travel untuk longest economic crisis, it fully recovered. Kapan? Masih sangat jauh kalau kita lihat bersama bahwa situasi sekarang masih pada lockdown. Di dalam bisnis khususnya yang saya terangkan di sini kuncinya awalnya adalah dari airline karena untuk yang membutuhkan atau membutuhkan daripada pariwisata tanpa airline mereka masih terkendala pada khususnya pasar yang mendapatkan lebih kepada long haul atau regional atau internasional. Kita lihat bisa bersama. Banyak menumpuk parkirnya daripada penerbangan ataupun pesawat-pesawat secara regional ataupun internasional. Ini berita diambil pun sudah dua minggu yang lalu, tetapi tidak ada perubahan, penerbangan belum ada penambahan. Kalau kita lihat di regional, pada khususnya Singapore Airlines yang menguasai daripada seregional penerbangan, juga bernasib yang sama. Saya bawakan ini hasil dari hari minggu yang lalu. Nanti sore baru selesai untuk yang terupdate, akan saya terangkan lagi nanti dua minggu ke depan lagi. di dalam situasi sekarang atau pada khususnya impact dari C19 di Asia Tourism Industry, kalau kita lihat bersama masih merah di Indonesia, saya tidak menjelaskan yang lebih detail lagi di tempat yang lain. Kalau kita lihat bersama adalah Indonesia masih merah, Laos masih merah, Myanmar masih merah, dan juga penerbangan restriction-restriction juga yang ada di tempat yang lain. Untuk COVID, Vaksin juga, tapi ada penambahan signifikan daripada sebelumnya. Beberapa daerah-daerah yang lain sudah ada peningkatan daripada vaksin. Kiranya vaksin adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mengembalikan situasi uh, uh, pariwisata ataupun perhotelan sebelumnya. Beberapa daerah, beberapa kota, bahkan di luar negeri juga sudah diterapkan kalau tidak mempunyai vaksin card ataupun ID vaksin card mereka tidak bisa menikmati daripada fasilitas fasilitas umum seperti MRT ataupun domestik penerbangan even though sampai juga eh, penerbangan penerbangan lokal ataupun supermarket ataupun supermall. To those, to those who attended here who cannot speak bahasa, I look at it. There are several, uh, several participants who speak English, but uh, uh, this this seminar is most in Bahasa Indonesia. When you need to speak, you can chat to our uh, uh, host, and I can explain in English. Kita <laughs> cara ataupun yang terutama bagaimana bisa terkembali, yaitu untuk membalikan kesehatan kita semuanya. Tiga minggu yang lalu, kami menghadiri yang namanya Indonesia Diaspora Network Global, dihadiri juga bahwa Menteri kita pariwisata, bahwa diaspora akan membantu sampai seribu cara bagaimana bisa membantu mengembalikan pariwisata dan perhotelan di Indonesia, khususnya, saya ada di diaspora di Southeast Asia. Saya bergabung ada di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pada khususnya sekarang, mewakili saudara dan teman kita semua diaspora yang ada di Southeast Asia, saya akan membawakan zuminar sum kebangsaan ini, bagaimana kita bisa membantu pariwisata dan perhotelan di Indonesia di dalam pembicaraan di dalam uh, diaspora global atau konferensi uh, kongres pada saat itu satu cara adalah mengembalikan kesehatan dulu oleh karena itu vaksin adalah salah satu cara bagaimana kita bisa bepergian secara aman ini adalah situasi beberapa daerah ataupun southeast asia myanmar untuk yang meninggal juga tinggi, saya tidak akan bahas tadi. Hanya memengaruhi pikiran kita untuk melemahkan daripada ketegangan perekonomian saja. Hanya sebagai informasi, Filipina, jika tidak jauh beda, yang saya tekankan di sini adalah situasi di regional juga hampir sama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian, saudara, dan adik-adik semuanya, bahwa... Untuk bila atau mengharapkan pariwisata regional ataupun bahkan internasional masih jauh kita terpikirkan. Laos, Malaysia sama masih Malaysia lockdown, situasi politik, ekonomi juga masih. Uh, uh, dipertimbangkan juga dengan menurunkannya dengan step down-nya daripada prime minister oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia berbahagialah Bapak Ibu Indonesia Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia bahwa Indonesia masih tergan, ter, masih termasuk dalam kondisi aman dan sejahtera jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat berita-berita Indonesia yang kurang menyenangkan hati Bapak Ibu sekalian, tolong dicatat di negara tetangga juga masih bahkan lebih rendah daripada Indonesia. Singapura sudah mulai terbuka. Kalau minggu lalu masih minggu lalu masih belum. Thailand yang sudah mengembangkan dengan sandbox-nya juga karena Thailand masih hanya mengharapkan pariwisata juga tinggi, namun juga terkena imbasnya yang sangat luar biasa. Vietnam yang ada di tengah hingga sekarang lockdown total atau pada khususnya di Ho Chi Minh dan kota besar ataupun di Hanoi yang di Ho Chi Minh pun malah lockdown by military or army. Jadi Bapak Ibu sekalian belum di Indonesia belum menurunkan angkatan Bapak Ibu sekalian ataupun army ataupun abri. Jadi kalau situasi yang hanya Me, tidak mensejahterakan situasinya. Pak Ibu sekalian yang ada datang ataupun hadir pada zuminar ini bantu bahwa Indonesia masih jaya dan Kamboja tidak jauh beda dengan negara-negara tetangga dan kembali lagi ke Indonesia. Bagus kan kalau kita lihat bersama. Berbahagialah sebagai bangsa Indonesia ataupun masyarakat Indonesia vaksin yang menunggu Bapak Ibu sekalian di negara-negara tetangga belum tentu ada vaksin orangnya yang menunggu vaksin Bapak Ibu sekalian jadi berbahagialah kita semua menjadi bangsa Indonesia kalau kita lihat bersama dari negara tetangga bahkan dari setiap global internasional mereka masih melihat Indonesia Red Zone. Banyak posisi, banyak kota-kota besar yang masih terimbas ataupun terkena daripada C19, yang dinyatakan bahwa Indonesia masih Red Zone. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan mengharapkan untuk sementara waktu regional market yang yang sudah terbiasa dengan regional market ataupun international global market di Indonesia. Global juga masih kondisi yang tidak jauh beda dengan Indonesia. Oleh karena itu, bagus sekalian, sekali lagi saya ucapkan tidak akan bosan-bosan atau jemu bahwa berbahagialah kita semua ada di Indonesia. Dan kita semua bukan di masa pandemik. Saya jelaskan bahwa kita harus menyesuaikan di dalam era endemik. Perbedaan dengan pandemik dan endemik, kalau pandemik kita tidak bisa berbuat sesuatu, tetapi kalau di endemik bahwa C19 situasi yang menegangkan sekarang ada di kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu. Pesan dari daripada Menteri Kesehatan juga jangan lupa prokes kita lanjutkan dan di hotel-hotel juga pada khususnya prokes harus selalu diutamakan karena kesehatan adalah yang bisa mengembalikan perekonomian kita bersama. Beberapa asesor-asesor ataupun konsultan kesehatan juga telah menerapkan dan memberikan solusi atau bantuan kepada perhotelan bagaimana untuk bisa menyediakan prokes yang aman. Saya catat bahwa kita tidak di endemic, kita tidak di pandemik, tetapi kita sudah di endemik. Terima ataupun tidak terima bahwa C19 ada di sekitar kita. Oleh karena itu, bapak sekalian, kita tetap harus waspada. Berbahagialah juga untuk bangsa Indonesia. Saya ambil peta Indonesia dengan yang warna-warni. Mengapa saya pilih dengan yang warna-warni? Karena Bineka Tunggal Ika. Kewarna-warnian Indonesia adalah sebenarnya kunci ataupun solusi daripada pariwisata dan perhotelan yang ada Indonesia. Banyaknya suku, banyaknya bahasa, banyaknya budaya, banyaknya suku-suku uh, uh, yang ada di Indonesia, ini adalah yang membuat kewarnaan daripada pariwisata dan hotel di Indonesia lebih menarik lagi yang bisa dijual. Oleh karena itu, dengan slogan yang ada di Indonesia sekarang bahwa sudah tahun yang ke-76, yaitu tangguh dan tumbuh. Saya memfokuskan di dalam tangguh dan tumbuh. <tuh> Kalau di dalam Kongres IDN ataupun Indonesia Diaspora Network Global Kongres pada saat itu, tangguh diterjemahkan dalam bahasa Inggris strong. Kalau di sini saya lebih terjemahkan strong lagi. Bangsa Indonesia sudah ter, terjajah 350 tahun dan tiga setengah abad tangguh kita bisa merdeka. Oleh karena itu bapak ibu sekalian dengan kewarna-warnian bangsa Indonesia saya yakin dan percaya bisa tumbuh lebih cepat lagi karena Indonesia mempunyai daya tarik yang sangat luar luar biasa yang belum pernah kita ketahui bersama. Kita sering untuk jalan-jalan ke luar negeri untuk melihat luar negeri. Namun, di dalam negeri sendiri, kita masih belum melihat bersama. Oleh karena itu, saya buat di sini pemetaan yang warna-warni, Bapak Ibu sekalian. Kita mempromosikan, kami mempromosikan, yaitu domestic tourism yang kita utamakan. <tuh> Dengan adanya domestik tourism, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih jauh punya potensi yang lebih dan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Dengan keragaman yang ada, dengan cita rasa yang ada, dengan panorama yang berbeda, inilah kita bangsa Indonesia dengan pariwisata domestiknya bisa untuk tumbuh bersama, oleh karena itu, peserta yang ada dari timur sampai barat, saya juga menekankan bahwa di daerah Bapak Ibu sekalian masih mempunyai potensi yang belum pernah digali. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam sesi yang pertama saya suguhkan di sini, bahwa kalau kita lihat secara global, internasional tidak atau belum ada harapan yang namanya international market is back. Within 2 to five years, even though will not be back. Jadi dari dua ataupun sampai lima tahun belum bisa kembali seperti semula. Bapak Ibu sekalian dengan adanya pariwisata domestik ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk di daerah Bapak Ibu sekalian Men, menjual ataupun memperlihatkan yaitu daerah-daerah yang masih bisa dipromosikan. Dengan topik yang akan datang di bulan September yaitu mengembangkan daerah tujuan wisata yang baru. Nanti Bapak Ibu, Ibu sekalian yang di daerah yang dari pengajar ataupun mahasiswa ataupun juga di bidang pariwisata bisa bergabung lagi di edisi nanti, bagaimana kita bisa membangun daerah tujuan wisata yang baru? Masih banyak yang belum saya cover di sini karena waktu yang sangat singkat ini, saya akan berikan hint-hint yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian pada khususnya sore hari ini, khusus untuk bisnis hotel private, dengan kewarnaan warnai, warnian daripada Indonesia mempunyai cita rasa yang berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, termasuk hotel Bapak Ibu sekalian yang bekerja di dalam perhotelan, juga mempunyai ciri khas yang berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan bahwa pariwisata domestik yang akan leading in the market within two to five years untuk di Indonesia. Mengapa saya yakin dan percaya bahwa Indonesia bisa bangkit dengan pariwisatanya domestik? Karena penduduk Indonesia sendiri saja sudah lebih daripada daerah-daerah ataupun kota ataupun negara tetangga kita semuanya. Kalau kita bandingkan, banyak orang-orang kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita sering membandingkan Indonesia dengan Singapura. Bagus sekalian yang ada diaspora yang ada di Singapura juga berapa penduduk Singapura. Dengan Jakarta saja, di dalam siang hari mungkin lebih besar daripada di Jakarta. Bayangkan kalau sekarang di Singapura hanya mengandalkan daripada pariwisata domestik yang kita bisa lihat seperti tipe rumah 36. Ketemu di situ, ketemu di situ, ketemu di situ, dan ke situ terus saja. Kalau di Indonesia, masih lebar dan masih luas Bapak Ibu sekalian bahwa untuk bepergian di dalam area Indonesia atau kepulauan Indonesia sendiri masih punya peluang. Kan sekarang ada PPKM. Ya, PPKM tidak akan lama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita semua di daerah masing-masing sudah ada pertumbuhan peningkatan daripada vaksin yang telah ada dan telah diberikan oleh pemerintah. Penerbangan akan mengikuti kami berdiskusi dengan beberapa penerbangan yang ada di Indonesia ini akan dibuka termasuk dengan pariwisata Kementerian Pariwisata juga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dengan adanya daripada Indonesia tangguh dan tumbuh, saya yakin dan percaya pariwisata tetap akan tangguh dan akan tumbuh dengan domestik turisme kita. Bapak Ibu sekalian yang sudah kadung lama bekerja dan berorientasi di bidang pariwisata internasional global. Change your mindset, think local mindset. Kalau tidak mulai dirubah seperti tahun yang lalu sepertinya mengharapkan akan terbukanya daripada internasional market, tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan harapkan dulu. Oleh karena itu, nanti akan saya lanjutkan di sesi selanjutnya bahwa di daerah Bapak Ibu sekalian juga ada market. Kalau dulu kita belajar yang namanya ada five piece marketing mix. Masih ingat Bapak Ibu sekalian ada 5P marketing mix sebelumnya. Saya tidak akan bahas, Bapak Ibu lebih pintar untuk membahas 5P ini, namun saya akan bahwa kita akan berbicara yang kedua, yaitu 7 piece marketing mix. Apa dan bagaimana yang kedua? Kita lanjutkan sesi selanjutnya. Bila ada pertanyaan, sampai di sini apa yang saya paparkan boleh uh, dilanjutkan di river kepada host ataupun uh, ibu elis selanjutnya elis kira-kira ada pertanyaan atau bisa dilanjutkan baik bapak ibu jika ada pertanyaan silakan silahkan langsung dikirim melalui chat ke langsung ke saya uh, sambil menunggu jika ada pertanyaan saya mau mengingatkan lagi bapak ibu untuk Uh, Seminar Kebangsaan Indonesia akan diadakan lagi uh, bulan depan di tanggal 12 dan di tanggal 26 dengan tema yang berbeda, yaitu di tanggal 12 New Tourism Destination Development dan di tanggal 26 uh, bertemakan Resilience to Grow. ya Jadi kami akan uh, kirimkan atau beritahukan link pendaftarannya. Kemudian juga kita uh, berhubung banyaknya permintaan akan e-certificate, silakan nanti diklik di chat, linknya akan kami berikan. Ya, silakan nanti di, di di link yang disediakan di kolom chat berikutnya. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Baik, apa itu 2P yang setelah 5P sebelumnya kita tahu bersama? Itu power and pivots. Mengapa saya buat power dan pivots? 5P teori yang kita lakukan sebelumnya di dalam marketing mix. Baik saya tambah dengan power, baik sekalian. Hari-hari sekarang ini, baik sekalian, membutuhkan power tidak mudah. Mengembalikan power juga tidak mudah, bahkan untuk memotivasi diri sendiri pun juga tidak mudah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di endemik, bukan di pandemik. Kalau kita masih membicarakan di dalam pandemik, akan telat. Oleh karena itu, di dalam situasi endemik sekarang ini, Bapak Ibu sekalian diterima ataupun tidak diterima kita di endemic ada ataupun tidak ada C19 kita harus tetap bisa hidup bagaimana kita bisa hidup kita butuh power power ya power oleh karena itu Bapak sekalian mengapa saya bilang power di sini frustasi banyak sekali saya mendengar, saya menerima. Bagaimana caranya Arif? Bagaimana caranya Pak Arif untuk bisa mengembalikan daripada bisnis? Stres banyak. Jual aset banyak. Memecat karyawan banyak. Karena kita semua tidak siap dengan adanya C19 ini. Bagaimana dengan power tersebut? <tuh> tanpa ada power dari dalam Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa memikirkan yang lebih jernih lagi. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian, sangat berbahagialah Bapak Ibu sekalian bisa datang pada siang hari ini. Ingat God has not God has not given you as a fear of power, a fear of spirit. Jadi Tuhan memberikan kita semua bukan spirit ataupun roh ketakutan. Tuhan memberikan kita adalah roh keberanian. Tuhan memberikan kita adalah roh kebangkitan. Jadi Bapak Ibu di dalam situasi sekarang ini pada khususnya memperingati tahun yang ke-76 Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Oleh karena itu, kita mempunyai optimisme yang sangat tinggi. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kita semuanya adalah roh kebangkitan dan keberanian, dan yang terakhir adalah ketertiban. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita kembali coba mengembalikan daripada gaya pikir kita, mendisiplinkan pikiran kita bahwa bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa tangguh, bagaimana kita bisa tumbuh? Kembalikan kita ke diri kita masing-masing dulu. Kalau kita sudah stuck, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah stres, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa berpikir apalagi punya strategi. Jadi apapun yang kita telah pelajari misalkan P5 atau 5P saya kembalikan dari yang sangat simpel dulu. Saya ingatkan sekali, Bapak Ibu sekalian, apa itu 5P? Bapak Ibu sekalian, kembalikan juga strategi Bapak Ibu sekalian di dalam perhotelan, juga kembalikan ke 5P. Ya, ada pro produk, ada promotion, juga ada place, juga ada people yang terakhir dan saya tambah dua hal ini Bapak Ibu sekalian bahwa repower re-energize. bahwa kembalikan kalau masih punya aset, kalau masih punya orang, kalau masih punya karyawan, kalau masih punya produk coba pikirkan kembali lagi, tertibkan lagi pikiran semuanya. Kalau kita bisa mengendalikan itu Bapak Ibu sekalian. Perfect. The way how we have to do. Jadi pivot adalah terobosan yang baru, breakthrough yang baru. Bagaimana kita mempunyai strategi yang baru? Bagaimana kita realign? Bagaimana kita reenergize? Bagaimana kita bagaimana kita remarketing again what we have done so far and what we fail and what we succeed. Oleh karena itu ada dua hal daripada P ini Bapak Ibu sekalian, power dan pivot yang saya akan sharing apa itu? power from you. Atau di dalam bahasa Indonesia saya tulis di sini adalah kamu. <tuh> Bukan kamu yang secara elektrik Anda semuanya. Bukan, termasuk Anda semua. Namun kamu yang saya tulis di sini adalah kanya yang pertama adalah know and knowing. Kalau dulunya Bapak Ibu sekalian adalah sudah tahu, tapi bagaimana diterapkan lagi untuk lebih tahu lagi? Di mananya Bapak Ibu sekalian di dalam produk Bapak Ibu sekalian. Jadi no know and knowing daripada Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam diri kita semua, ini adalah power inner power yang bisa mengembalikan dan bisa membuat pivot strategi yang selanjutnya. Realign lagi Bapak Ibu sekalian. Produk apa yang ada Bapak Ibu sekalian dan apa yang masih bisa dilakukan ini semuanya Bapak Ibu sekalian. No again di dalam destinasi pariwisata kadang-kadang sudah terlalu tinggi. Sudah tahu, oh saya harap mereka sudah tahu. Saya pikir mereka sudah tahu. No. Kita kembalikan lagi. Apa yang mereka belum tahu? Di dalam produk termasuk di dalam Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita belum tahu diri kita sendiri? Banyak changing banyak movement, banyak leaping, banyak loncatan-loncatan yang kita lakukan sebelumnya, yang tidak kita pikirkan saat-saat sekarang ini. Karena paksaan, karena pressure daripada situasi. Akhirnya kita tahu, oh ternyata saya bisa melukis, oh ternyata saya bisa nyanyi, oh ternyata saya bisa untuk instrumen, oh saya bisa bercocok tangan, bercocok taman, oh saya bisa untuk merekayasa daripada yang tidak bisa terpakai. Inilah Bapak Ibu sekalian. Look at back again what you have done, what you have know, what you have has not. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa no know and knowing ini kembalikan lagi produk-produk Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus lebih tahu diri kita dulu. Yang A adalah E adalah adapt ataupun adaptasi. Jadi adaptasi Bapak Ibu sekalian Situasi sekarang tidak bisa mengharapkan dengan international global market seperti sebelumnya. Adaptasi apa yang ada, apa yang kita bisa maksimumkan, apa yang kita bisa jual. Saya tulis di sini adalah adaptation and available. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hotel Bapak Ibu sekalian sekarang coba cari kembali apa yang masih available. Kita harus bisa beradaptasi di dalam situasi sekarang ini, orang yang bisa bertahan dan bisa memenangkan, di dalam situasi sekarang adalah orang yang bisa beradaptasi. Ingat seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa God give you the power, the spirit of power. Jadi roh kebangkitan bukan roh ketakutan. Roh ketakutan hanya akan menutup daripada pikiran ataupun daripada intelijensi bapak sekalian untuk beradaptasi ataupun membuat terobosan-terobosan baru. M adalah mo, maximizing apa yang ada. Ketahuilah lebih lagi. Mo adalah terus dan lebih and lebih and lebih. Saudara kita ataupun saudara kita yang ada di arsitek, sekarang bagus sekali. Mengapa? Daripada di sini kamu ini bisa membuat daripada arsitek-arsitek mengkreasi sekarang bagaimana kita bisa menyesuaikan di dalam era endemik. Desain akan berubah total. Ada beberapa beberapa hotel-hotel development yang ada sekarang total akan berubah, akan berubah jarak, akan berubah daripada komposisi, akan berubah dari fasilitas, akan berubah. Di sinilah yang bisa bertahan adalah orang-orang yang mudah dan cepat beradaptasi. M-nya adalah maximizing Maximizing your knowledge, your intelligence, your creativity, and your innovation. Jadi bahwa sekalian adalah kamu, kamu adalah bisa karena kamu adalah more. You got spirit of power. Jadi you adalah use and utilize bukan utilize. Jadi use and utilize. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang ada sekarang ini bahwa apapun yang ada sekarang di dalam perusahaan ataupun hotel ataupun restoran Bapak Ibu sekalian yang ada. Cari yang masih ada. Gunakan. Pergunakanlah. Karena apa yang bisa bertahan sekarang yaitu apa yang ada dan apa yang bisa digunakan dan apa yang bisa dijual. Itu teori. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian saya bukan memberikan teori saja. Saya lebih penganut bra. I love bra. Be real action. Jadi, bapak ibu sekalian, di sini power yang P yang pertama adalah kamu, ya. Anda sekalian, bapak ibu sekalian, karena resource-nya adalah bapak ibu sekalian. Dan saya lanjutkan lagi, yang kedua adalah pivot, ataupun pivot. Apa itu? What is pivot? Pivot is the way how we change. The way how we make breakthrough, the way how we can do, the way how we don't ever think to. Jadi bahwa sekalian bahwa bahwa kita semua kita harus bisa berorientasi, kita harus bisa mengendalikan dan berpikir dan melakukan yang tidak normal sebelumnya. Tetapi di pivot mini adalah why we need business pivot karena kita butuh lompatan, kita butuh lonjatan, kita butuh strategi tetapi tidak meninggalkan daripada visi dan misi daripada bisnis Bapak Ibu sekalian. Perubahan total ini Bapak Ibu sekalian harus ada. Tidak bisa kita hanya menunggu market regional ataupun internasional, tetapi ingat market daripada lokal ataupun domestic market there are big potential. Why we need business pivot? Without business pivot, we can't do move. Kalau kita hanya mengandalkan sebelum-sebelumnya, kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berubah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, lompatan-lompatan yang tidak pernah terpikirkan hanya ada di kamu. Use, utilize, maximize, Whatever you have done, your innovation and creativity. Jadi bapak ibu sekalian di sini adalah knowing, adapt, more, and use. Yang selanjutnya adalah bisa. Jadi kamu bisa, ya, kamu bisa. Bisa apa di sini? Blind, bold, brand, and best. Bapak ibu sekalian, saya senang di sini ada uh, presiden daripada IHGMA. Indonesian Hotel General Manager Association. Senang karena ada catatan tertulis Indonesian General Manager. Kita orang Indonesia, GM Indonesia juga bisa. Jadi blind bold brand. Jadi sekarang ini saatnya adalah bagaimana kita ngebrandkan GM GM Indonesia bahwa orang Indonesia juga bisa. Saya buat blind ini apa? Coba tutup mata. Dengan power yang dirah diberikan oleh Tuhan dengan knowing and easy adapt and maximizing your inner power. Coba tutup mata. What you what else you have? Apalagi yang Anda punya? Apalagi yang Anda bisa? Coba tutup mata. From zero, start from zero. Karena kalau kita tidak start from zero, kita memikirkan hal yang sebelumnya atau strategi yang sebelumnya, no forget it. Karena kita harus mulai dari nol, tetapi kita bold, bukan zero, buat kita harus tapi hero. Oleh karena itu, buat sekalian dengan blind, kita tapi masih bold, kita buka mata hati kita untuk lebih tahu lagi. Brand, I love brand. What is brand Indonesia? Indonesian GM is not bad. Di luar Bapak Ibu sekalian masih banyak saudara-saudara kita yang sudah juga GM. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ataupun saudara-saudara adik-adik semua yang sekarang bergabung di HGMA bersyukur kita harus solidkan Indonesian GM karena kita bisa dan kamu bisa. Brand sekarang yang bisa. Karena brand akan saya bahas di dalam diskusi yang lebih detail lagi ngomong brand di kemudian hari. Sekarang secara global dan cepat, brand-brand internasional falling down. Brand-brand internasional drop. Brand-brand internasional turun omsetnya. Brand-brand internasional valuenya turun. Saatnya sekarang Indonesian brand should grow up. Tangguh dan tumbuh, Bapak Ibu sekalian, be the best, blind, bold, brand, and best. Ainya apa? Bisa insight. Insight. Mengapa di dalam daftar ada beberapa pertanyaan saya tidak belum member segala macam. Saya tulis di situ, saya minta tolong taruh member. Be connected, Bapak Ibu sekalian. Kami daripada diaspora di luar orang Indonesia yang ada di luar negeri. Kami akan bersatu untuk bisa membantu untuk Indonesia bisa tangguh dan growing pada khususnya pariwisata dan perhotelan. Jadi Bapak-Ibu -bapak, sekalian, insight. You got insight from diaspora Indonesia yang ada di luar. Cari informasi, buka semua wawasan bahwa semua bukan hanya di Indonesia. Kalau kita mendengar isu-isu yang tidak membangun Indonesia, stop it. Dari bapak ibu sekalian, ya, dari kamu. Oleh karena itu, bapak ibu sekalian, saya ada di sini. Saya sharing apa yang ada di luar negeri juga ada untuk insight bapak ibu sekalian. Kami sharing dari luar negeri untuk bapak ibu sekalian. Jangan hanya memikirkan bahwa tidak pernah cukup di Indonesia, lebih daripada cukup. Pasar ada, produk juga ada, pemerintahan yang sudah jelas ada. Lihat saudara kita di tetangga, mohon maaf yang dari Malaysia di sini, bahwa minggu yang lalu, Prime Minister step down. Terus bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa, oh Indonesia harus ikut-ikut step down pemerintahnya. Stop! Every situation, every country has own different ways. Saya masih bangga sebagai bangsa Indonesia. Saya masih cinta Indonesia karena Indonesia masih lebih bagus daripada negara yang lain di sekarang ini di dalam pertumbuhan ekonomi, di dalam penanganan C19, di dalam pemberian fasilitas pada khususnya vaksin. Bapak-Ibu sekalian, di Indonesia vaksin yang menunggu, di luar negeri, orang yang menunggu divaksin. Jadi, inside ini Bapak-Ibu sekalian, buat integrated. Be integrated. Yang saya akan lanjutkan, yang di alliance, alliance atau aliansi nanti bahwa kita pada khususnya Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, kita harus berintegrasi. Di dalam membangun Indonesia pada khususnya pariwisata dan perhotelan, kita juga bisa. Di dalam selektif atau S-nya Bapak Ibu sekalian. <tuh> waktu yang mengejar saya jadinya nih. Selektif, scalable. S di sini Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita di dalam perusahaan, di dalam perhotelan, menseleksi lagi human capital. Menyeleksi lagi human resources. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, yang kita cari tim Bapak-Ibu sekalian akan yang solid, yang satu yang namanya integrasi yang lebih menguatkan lagi untuk tim Bapak-Ibu sekalian. Mengapa selektif? Di dalam situasi sekarang seperti bagaikan kita ada di bot ataupun jukong di bahasa Bali. Kena angin. Bukannya orang yang di dalam bot membantu bersama-sama, tetapi hanya akan menghancurkan bersama-sama. Buang ke laut orang-orang tersebut, atau didik kalau masih bisa. Jadi, Bapak Ibu di dalam seleksi human capital, human resources di sini adalah pada waktunya sekarang. PPKM, what we can do, sekarang waktunya PPKM. Kita bisa mentraining, dan kita bisa menyeleksi, dan kita bisa membangun human capital, human resources kita. Di dalam PPKM, apapun yang saya sharing di sini di Vietnam sekarang adalah lockdown. Lockdown yang bukan seperti PPKM di Indonesia bisa bebas kemana-mana. Lockdown di sini adalah di bawah militer, seperti Malaysia pada saat itu. Ingat, Indonesia belum menurunkan abrinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi keadaan masih normal dan terkendali. Malaysia sudah mengeluarkan abrinya, bukan abri. Angkatannya bersenjata di jalan-jalan, termasuk di Vietnam, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini berbahagialah kalau kita masih di Indonesia dan sebagai bangsa Indonesia. Seleksi, skillable. Orang-orang yang skillable, sekarang waktunya membangun orang yang belum scalable, karena sekarang waktunya lebih banyak kita untuk bisa mengadaptasi dan juga menyeleksi orang-orang yang bisa beradaptasi. Tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, untuk beradaptasi. Saya kasih contoh karyawan saya saja yang dulunya hanya bekerja melakukan satu hal: surah sudah disuruh, dua hal saja sudah tidak mau. Buang saja ke laut kalau saya. Saat yang sekarang ini adalah orang yang bisa bertahan lama, adalah orang yang beradaptasi mudah. Tetapi, kalau orang bisanya hanya komplain, Bapak Ibu sekalian, waktu sekarang adalah selektif atau seleksi dulu. Kalau masih bisa, kita tambah skill pesan dari saya untuk pemerintah pada saat sekarang ini: Indonesian diaspora network, ekspat, ekspat. Orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, penyeleksian lebih kuat sekarang. Jadi baik bukan yang dari pemerintahan, pada khususnya untuk manpower ataupun ketenaga kerjaan, seleksi di sini, pada khususnya pesan untuk Pak Arya, for example IHGM. ini bisa menjadi materi untuk kepada pemerintah. Apa itu? Seleksi lagi ekspat-ekspat yang ada di Indonesia. Apakah dia hanya diletakkan oleh perusahaan? Apakah betul-betul mempunyai skill? Skillable is important. Jadi, kami, GM-GM, orang Indonesia yang ada di luar negeri sekarang, ditata dan dibersihkan kembali, mempunyai sertifikat-sertifikat education. Tidak, pesan yang kedua untuk Kementerian Pendidikan. Di Indonesia, pendidikan pariwisata lebih banyak dengan pusat ataupun training center. Di, kalau diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa di daerah di sini seperti Thailand, ataupun Vietnam, ataupun juga di Malaysia, ataupun Cambodia atau Laos diterjemahkan center. Saya kasih contoh sekolah tinggi pariwisata stop it. Kalau memang harus sudah tinggi, ganti university. Karena diterjemahkan itu hanya sekolahan biasa. Tersinggung nggak Bapak Ibu sekalian kalau yang sudah belajar 4 tahun di STP tetapi tidak dianggap karena itu diterjemahkan hanya sekolahan dasar. Dari segi pendidikan Kementerian Pendidikan kita rubah pakai nama university kalau sudah 4 tahun. Seleksi skillable Bapak Ibu sekalian bukan hanya di internal daripada bangsa Indonesia tetapi juga eksternal untuk para ekspatriat yang ada di Indonesia. A-nya adalah automation dan aliansi, aliansi atau alliance atau aliansi. Kita harus bisa beradaptasi dengan automation. Semua harus otomasi, harus otomatis, semua harus digital, semua harus bisa terima. Jangan hanya digital miliknya orang milenial. Tidak, baby boomer saya harus bisa mengetahui bagaimana kita berteknologi. Jadi automation bukan miliknya milenial saja tapi automation miliknya bisnis, miliknya konsep uh, bisnis. Apalagi sekarang sudah digunakan, dikurangi lagi yang namanya untuk digitalisasi. Aliansi, kita harus beraliansi. Oleh karena itu dari Indonesia uh, Diaspora Network Global, kita beraliansi juga bagaimana kita bisa bekerja sama dan kita bisa membangun Indonesia. Kamu bisa, ya, karena kamu bisa, Indonesia bisa tangguh dan tumbuh. Ya, kamu bisa. Terima kasih dan selamat sore. Luar biasa. Berapi api sekali ya Pak Arief. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, di satu sudah ada pertanyaan, di saya sudah ada satu pertanyaan. Pak Arief, bisa tolong berikan contoh real apa yang bisa hotel lakukan di masa pandemik ini untuk meningkatkan revenue? Sepertinya sudah semua dilakukan, dari promosi, harga, saving cost, bahkan pengurangan tenaga kerja. Menurut Pak Arief, apakah ada cara lain atau contoh real, apalagi yang bisa hotel lakukan? Silahkan, I love bra be real action. I love those questions. Jadi saya senang pertanyaan ini. Saya sering juga ditanya, real, real contohnya apa? Pesan dari leluhur, pesan dari atau istilahnya greatest wisdom. Love your neighbor. Love your neighbor. Cintailah tetangga Bapak-Ibu sekalian atau diusaha Bapak-Ibu sekalian. Dari tahun yang lalu, pertama kali lockdown, bulan April kalau di Vietnam, saya sudah menggunakan dan memakai pivot yang sudah ada. Love my neighbor. Untuk diketahui beberapa hotel luxury ataupun di tempat kami yang di bawah nangungan ada di pada aliansi kami, hampir semua adalah luxury property. Langsung dirubah pada saat itu. Kita tidak mengharapkan turis internasional karena sudah tahu bahwa 2-5 tahun tidak akan datang. Saya kasih contoh yang real Bapak Ibu sekalian. Market kami di hotel kami semua international travelers. 100%. Kalau saya masih bermimpi hidup di dalam kebelakangan yang lalu, hotel kami kosong Bapak Ibu sekalian. Secara cepat yang saya kasih tahu, sekarang lockdown dengan militer, hotel kami terokupansi 50%. Bisnis bisnis untuk catering kami jalan 100%. Jadi bra, I love bra, be real action. Bagaimana kalau sudah dilakukan? Jadi cintailah itu sangat betul. But, di dalam situasi sekarang, saya kasih contoh, kalau di dalam market destination yang saya yang saya sharing pada uh, dua, dua minggu yang lalu, waktu di lockdown provinsi, waktu di lockdown internasional, saya sudah merubah ke domestic market. Waktu di lockdown provinsi, saya malah saya bahagia. Waktu di lockdown provinsi, saya bahagia. Mengapa bahagia? Market share kami tidak keluar daripada provinsi. Jadi calon daripada tamu-tamu kami semuanya adalah di dalam provinsi. Jadi untuk mendapatkan market share pada saat itu, itu adalah sangat lebih potensi saya dapat. Tapi memang betul. Saya kembalikan lagi lockdown provinsi, begitu lockdown kabupaten. Saya masih lebih senang lagi. Mengapa? Orang-orang dalam satu kabupaten mereka tidak bisa keluar. Berarti market share saya tidak akan hilang lagi. Saya bisa memenangkan daripada market share tersebut. Bawiskkan sekarang apa? lockdown kelurahan. Saya sudah rubah dari tahun yang lalu, saya membuat catering, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam situasi lockdown sekarang ini adalah di bawah lockdown militer. Tetapi catering kami sekarang masih jalan. Dan terus permintaan masih banyak. Siapa yang menteror saya? Saingan bisnis. Dilaporkan ke polisi. Itu bagaimana hotelnya si A? Kenapa masih bisa bebas di jalan? Jadi Bapak Ibu sekalian dengan lockdown-lockdown ini kalau kita ingat the power kalau Tuhan memberikan kita adalah roh keberanian dan roh kebangkitan. Itu kuncinya pertama kali. Pivot yang pertama yang saya sering setelah 5P adalah keberanian untuk tumbuh untuk bisa berpikir untuk bisa kalau Bapak Ibu sekalian dengan betul-betul ketulusan di dalam terang pikiran kita Bapak Ibu sekalian masih banyak jalan dengan adanya saya bicara begini saya sudah punya dapat jalan-jalan untuk yang lain lagi. Jadi realnya kembali lagi. Oh, tempat lain beda, tempat ini beda. Ya betul Bapak Ibu sekalian. Tempat daripada tempat yang satu dengan tempat yang lain beda. Tapi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada basic marketing mix. Kalau dulu kita belajar place, marketing mix. Place. Ada lokasi. Sering kita mendengar guru-guru kita dulu, dan saya sering mengajarkan juga, lokasi, 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 lokasi. Jadi di dalam untuk menentukan untuk yang developer-developer untuk pembangunan hotel-hotel juga, jangan sekedar bangun saja. Bagaimana menciptakan location destination. Saya tidak menyalahkan kalau kalau sudah hotel yang sudah ada. Bagaimana kalau hotel yang sudah ada? Find out more. Who is your neighbor? Selling to your neighbor is not wrong. Selling to your neighbor is not a shame. Jadi kalau kita menjual kepada tetangga-tetangga kita tidak malu. Kalau kita menjual kepada tetangga-tetangga kita itu tidak dosa. Jadi love your neighbor is very important bagus ibu sekalian. Di dalam marketing, kadang kita tidak ada beberapa strategi marketing. Jualah kepada orang yang tahu produk Anda. Jualah juga di sekitar Anda juga. Ada yang memperhatikan juga itu kan. Oleh karena itu, kalau kalau nanti Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sudah dikejar, akan saya buat Summary pertanyaan yang frequent question akan saya bawa di training selanjutnya khusus membicarakan destinasi khusus membicarakan bagaimana alerasi akselerasi daripada market. Saya kasih contoh realnya adalah hotel yang yang kami kelola beberapa hotel yang kami kelola ada di untuk Fernando Pindoshin di sini saya kembalikan adalah ke posisi places di la marketing mix. Saya promosikan ke lokasi. Yang tadi itu lockdown provinsi saya lebih senang. Lockdown kabupaten saya tambah senang lagi. Lockdown kecamatan saya tambah senang lagi karena market share saya tidak ketemu di luar ataupun tidak bersaing. Karena untuk places destination, Bapak Ibu sekalian bukan kompetisi di dalam produk Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu sekalian kompetisi di dalam places destination ataupun pasar destination atau market destination. Jadi kalau destinasinya ditutup senang, Kenapa? Market saya tidak keluar. Nah inilah bapak ibu sekali secara singkatnya birilnya adalah beranya biril action itu tadi. Find out who are your neighbor can buy your product. Who are find out more. Kamu ya knowing, know and knowing. Cari tahu lagi apa yang tahu anda know. Kalau Bapak Ibu mempunyai data yang sudah open satu tahun, lima tahun, pasti punya database. Cari tahu lagi, gali lagi, telepon mereka, SMS mereka. How are you doing? Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, dapat dapat SMS, dapat WhatsApp dari orang yang tidak pernah menghubungi adalah rejeki, adalah berkat Bapak Ibu sekalian untuk apa? Untuk meningkatkan your power. Jadi secara singkatnya, kalau secara detail nanti kita bahas market destination atau acceleration the market. Terima kasih. Uh, baik. Ada lagi pertanyaan dari Pak Ali. Bagaimana caranya membangkitkan bisnis hotel dengan pariwisata domestik? Silahkan Pak Ari. Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana saya masih, cara ya, caranya saya, I, got it, I got it. Pertanyaan ini sudah berkali-kali saya ditanya dari dulu. The beauty of Indonesia. Nih saya ngomong domestik, ini kabupaten, kecamatan atau Indonesia. Saya bilang Indonesia. Ya, jadi kalau 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 secara khusus, kalau secara khusus kita bisa bicara nanti di sesi selanjutnya lebih spesifik lagi. Saya bicara domestik, bukan kecamatan, bukan kelurahan, tetapi secara real domestik Indonesia. Indonesia big country. Indonesia big pollution population Indonesia bukan negara miskin Indonesia yang middle up sudah naik level yang dulunya hanya beli losmen sekarang bisa bintang 3 bintang 4 saya percaya saya yang ada di luar negeri saja tahu kalau bapak ibu sekalian yang ada di Indonesia bapak ibu sekalian yang lebih tahu yang mana yang your neighbor can buy your product Bagaimana untuk pembangunan pariwisata domestik? domestik? Aliansi, Bapak-Ibu sekalian. Untuk bulan depan, tanggal yang awal, tanggal 12, itu akan yang namanya How to Develop New Destination Market. Travel bubble. Aliansi. Travel bubble itu apa? Misalkan begini. Kalau Bapak-Ibu sekalian mempunyai otoritas, kabupaten satu dan kabupaten yang lain, kalau mereka aman, Coba buka pasar di tetangga kelurahan Bapak. Di tetangga provinsi Bapak. Jadi dengan adanya aliansi ataupun travel bubble yang dari sisi kecil ini bisa membuat dan membuka pasar yang baru. Nanti kalau untuk destinasi berkembang di pariwisata domestik, sesi bulan depan saya akan lebih jelas lagi. Baik, Pak Ali bisa diterima ya e, jawabannya. Pertanyaan Ali, ya, sangat bisa diterima dan menginspirasi juga. Baik, terima kasih, Pak Arif. Terima kasih, Bu Hotel atau Travel, Pak Hotel, Bu Hotel, Pak oh, Hotel. Ya, itu Pak. Ya. market bisa dibuka. Nanti kami akan bawakan edisi khusus bagaimana untuk market as Siap, Pak Arief. Terima kasih, Pak, pencerahannya. Pertanyaan berikut, Pak Arief, dari Ibu Ng. Saya arsitek. Bagaimana mengenai standarisasi hotel? Apakah hotel manajemen sudah mempunyai standar internasional? Karena saya banyak mengalami kasus design changes during construction work. Silakan, Pak Arief. Banggi! Mana Mbak Anggi? I want to hear your voice. <laughs> Saya sudah undang berkali-kali nih ke sini ngobrol-ngobrol. Mbak Anggi adalah arsitek luar biasa orang Indonesia yang ada di Vietnam bertetanggaan tapi belum ketemu-ketemu karena lockdown. Oke, okay. Mbak Anggi, personally, mengapa LTH? kan kalau kita lihat Tilta ataupun LTH logo. LTH logo LTH adalah luxury theme hotel atau luxury theme hospitality. Saya orang yang pertama kali mengkampanyekan tidak suka standar. Oh. Saya tidak suka standar. Mengapa tidak suka standar? Saya kasih contoh. Saya tidak saya tidak bilang saya saya orang yang kena blacklist di international hotel chain banyak. Begini, kalau ada salah satu brand di luar negeri. Hampir semua saya tahu sejarahnya dan juga resourcenya. Kalau brand yang ada di luar negeri itu brandnya adalah city, tapi dibawa ke Indonesia ke Asia, saya tidak suka merasa dijajah ideologi kita semuanya. Brand city hotel, kenapa dinamakan di resort? That's wrong. It's wrong. Salah satu brand itu brand itu hanya ada dan tumbuh dan lahir di kota besar di Eropa, kota besar di Eropa. Tetapi brand tersebut dibawa ke Indonesia sebagai luxury brand di resort. Orang kita dibodohin, Pak. Orang kita suka dibodohin. Oleh karena itu Sarasehan bukan Sarasehan. Zuminar kalau dulu saya namakan Sarasehan kebangsaan. Saya paling suka berapi-api di dalam Sarasehan atau Zuminar sekarang kebangsaan sudah tiga setengah abad dan 305 tahun dijajah. Stop. menjawab pertanyaan adalah, kalau di dalam arsitek atau di dalam insinyur, syarat utama saya adalah kalau bangun lima lantai itu sudah ada standarnya dengan besi ukuran sekian dengan pipa ukuran sekian itu standarnya Mbak Anggi yang lebih tahu ataupun engineer yang lebih tahu that's the first size. Karena apa? Mungkin Mbak Anggi belum ke sini, nanti saya bawa ke sini. Kami mempunyai 30, eh, 23 switch. 23. Tidak ada yang sama. Di resort yang lain juga mempunyai 12 villa. Tidak ada yang sama. Di tempat yang lain mempunyai 60 switch. Satu dengan yang lain tidak ada yang sama karena saya sering menggunakan adalah LTH Collection, Luxury Theme Hotel Collection, itu adalah koleksi-koleksi. Jadi kalau standar, kalau yang saya tuntut biasanya adalah standar building infrastructure. Jadi infrastrukturnya itu harus betul-betul. Karena apa? Kita kita mengungkap kita menggunakan kita akan apa? Mempergunakan daripada standar, tetapi di negara-negara berkembang dikelabuhi daripada standar infrastruktur. Itu yang lebih bahaya daripada interior standar. Jadi, hmm. menjawab untuk levelisasi, untuk di Indonesia, untuk di Indonesia dulu adalah saya salah satu daripada pendobrak eh, persatuan eh, desainer ataupun eh, apa istilahnya eh, quality control daripada building level A. Level A building itu ada standarnya. Ya, standarnya adalah building infrastructure bukan interior designer. Jadi kalau untuk di Indonesia ataupun pertanyaan misalkan apakah ada? Ada. Di dalam brand-brand tertentu sudah detail. Ada brand yang 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 upscale brand dia mempunyai detail daripada standar specification sendiri. Oleh karena itu, mengapa mahal? Disitulah yang letak mahalnya. Nah, kalau ada perubahan-perubahan, misalkan, saya sudah hampir 12 tahun, saya sudah lebih suka yang namanya collection. Jadi, kamar satu dengan kamar yang lain tidak sama. Tetapi yang sama adalah strukturnya. Itu memang harus ada minimum quality standarnya. Jadi, apakah kalau ditanya apakah ada, ya ada. Untuk brand-brand spesifik brand mereka mempunyai. Tetapi itu hampir separuh Bible-nya saya lupakan, saya lebih mengutamakan building structure minimum quality-nya. Hmm. Itu yang bisa bantu, nanti kita lanjutkan ngobrol ngopi di sini. Sip, sip, sip. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mbak Anggi. Terima kasih bisa datang. Iya, <laughs> yeah, thank you. Baik, uh, ada pertanyaan berikutnya mungkin, Bapak-Ibu. Ini ada satu Pak, mungkin tadi pas penjelasan mengenai uh, brief bayonya Bapak belum hadir, apakah bisa dijelaskan lagi mengenai Pak Arif Gunawan? Silakan Pak Arif. Mungkin saya kirim fax atau email atau WhatsApp. <laughs> uh, saya diaspora Indonesia diaspora yang sudah mungkin 19-18 tahun. Kalau pendidikan, saya suka belajar praktek. Saya lebih suka berada di be real action, jadi bekerja dulu, baru action, baru belajar. Jadi, pengalaman kalau untuk di Vietnam, keluar masuk dari tahun 2006 sampai sekarang, untuk Asia, hampir Asia Kota, apalagi ya, eh, tapi saya dibesarkan di karir di Bali. Jadi bapak ibu sekalian ini eh, Pak Arya yang dari Bali juga Pak Dewerai juga dari Bali juga ada juga Pak eh, siapa ya? Ada beberapa yang dari Bali. Jadi saya saya belajar dari Bali eh, perhotelan. Waktu itu susah nyari orang hotel nggak gampang sekarang. Jadi saya nyari kerjaan mudah di luar negeri mudah. Dan memang saya punya punya ambisi adalah saya tidak mau dijajah lagi bapak ibu sekalian kalau mereka bisa berkarir sebagai ekspat, ya saya harus bisa berkarir sebagai ekspat. Jadi nanti kita bicara khusus untuk IHGMA, bagaimana kita menerobos pasar loka, pasar pasar global dari lokal. Nah itu harus harus bisa. Orang Indonesia harus bisa. Kegagalan kegagalan ekspat Indonesia. Dulu saya pertama kali untuk hire orang Indonesia, saya pengen orang Indonesia bangkit, tetapi susahnya di mana? Bukan skill, Pak Ruska. Makanya kamu itu betul-betul diutamakan. Kamu kamu dalam power ya. Jadi bukan bukan skill. Skill itu orang mudah. Orang belajar bisa kok. Orang praktek bisa. Hotel kan praktek banyak, bukan belajar. Kemauan beradaptasi. Resilience, resilience ya nanti bulan depan. Bulan depan ada resilience. Jadi tangguh. Orang Indonesia harus tangguh di luar. Jangan jangan jago kandang. Kalau di luar kita aduh sudah kangen pulang, sudah ini pulang aduh sudah pulang kampung. Jadi hampir waktu 2 tahun saya pulangkan orang-orang Indonesia. Saya nyari orang-orang yang tangguh saja. Orang Indonesia yang mau saya hire. Orang Indonesia yang bisa bertahan saya hire. Orang Malaysia, orang India, orang Bangladesh juga saya hire. Jadi Bapak-Ibu sekalian kuncinya tadi itu, mau beradaptasi dan mau bertahan. Resilience and growth. Tangguh dan tumbuh, itu itu apa tips dari saya. Mungkin bio nanti saya kirim. Baik Pak Arif, ini ada pertanyaan lagi. Saya batasi lagi ya masih ada tiga ini. Saya dari Pak Widadi Padang. Saya dari hotel di Padang. Alhamdulillah hotel kami sudah menjalankan apa yang tadi disampaikan Pak Arif, termasuk catering. Yang jadi masalah adalah aturan-aturan pemerintah. Yang belum mendukung pergerakan travelers karena ada biaya PCR yang mahal, sehingga tetap saja tidak ada tamu yang datang. Ditambah lagi, ada rencana untuk mensyaratkan setiap tamu yang masuk hotel harus vaksin. Kira-kira strategi apa lagi yang harus kita lakukan? Terima kasih. Vaksin is required, tapi kan di Indonesia sebenarnya lebih banyak orang sudah divaksin. Kami pun juga di sini terapkan. Kalau tidak punya vaksin, tidak boleh check it atau atau at least PCR atau at least uh, 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 yang apa itu? Yang cepat itu apa? Rapid test. Itu itu harus Pak, itu kesehatan Pak. Ambil risiko soalnya. Resikonya bukan hanya kepada Anda dan karyawan Anda, karyawan dan keluarga karyawan Anda. Kesehatan memang yang utama. Untuk menjawab yang pertama pertanyaan tadi bagaimana untuk pemerintah PPKM sekarang ini? Saya sudah saya sudah membuat atau istilahnya dari dari IDN eh, Indonesia Indonesia Diaspora Network. PPKM itu daerah satu dengan yang lain tidak boleh sama. Itu yang saya tawarkan. Karena di daerah satu dengan yang lain, tingkat daripada negatif atau positifnya itu berbeda. Jadi itu tadi yang saya bilang travel bubble. Jadi kalau misalkan Bapak, Ibu sekalian di daerah Padang, I love Padang. Jadi kalau misalkan di Padang, misalkan di daerah Bapak Ibu sekalian memang peningkatan daripada C19 ini rendah. Bapak mengajukan di pemerintah daerah. Di pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian itu Bapak Ibu mengajukan bahwa di daerah kami peningkatan dengan nyata loh Pak ya. Jangan jangan main eh, itu aja apa namanya? Tutup tutup data ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan keketatan ke, ke, keketatan daripada ppkm yang berbeda jadi kalau misalkan saya, saya kasih misalnya saya kasih contoh misalkan Bali dan Banyuwangi Banyuwangi bagus Jawa Timur tidak kan tetapi Banyuwangi bagus ppkm yang ada di Banyuwangi terimbas daripada yang di Jawa Timur pada Jawa Timur yang didominasi oleh Surabaya kota ya kan? Oleh karena itu Bali dan Banyuwangi bisa bubble, bisa istilahnya send back ataupun bisa bekerja sama, buka border, saling saling menjual ataupun saling menawarkan. Nah, itu yang saya yang saya ajukan bagaimana untuk PPKM yang secara daerah tertentu yang berbeda. Gitu, Pak. Jadi ke pemerintah daerah tapi kesehatan utama, Pak. Itu pesannya memang kesehatan utama. Jadi harus apa namanya, bapak jangan jangan mengharapkan yang penerbangan dulu pak, yang di darat padangannya khusus masih banyak kok marketnya, ya? Baik bu, silakan. Silakan Pak Dadi sudah terjawab, Pak Dadi, Pak Widadi. Ada teman saya di sini Pak Jimmy juga, kalau nggak salah waktu itu saya. Oke, okay, kalau begitu saya bacakan pertanyaan berikut dari Ibu Happy. Kita sama-sama mengetahui bahwa saat ini mau tidak mau kita mempromosikan ke market yang sama yaitu domestik. Sayangnya saat ini pricing menjadi patokan. Banyak hotel bintang 5 menjual dengan harga yang luar biasa anjlok dan ini sangat menyakitkan untuk bintang di bawahnya dan seterusnya. Pertanyaannya Bagaimana kita menyikapi ini? Silakan, Pak. Saya tidak apa namanya? Saya kurang setuju kalau dibilang hanya domestik. Membawa bilang hanya domestik is a big mistake already started. Domestic is big. Your domestic markets are big, very very big. Jadi, kalau dibilang hanya domestik, wrong. Market domestik, wide and big. Jadi, luas dan besar. Indonesia, 250 juta lebih lagi sekarang. Jadi, kalau dibilang uh, domestik, saya lagi masih kurang setuju. Kalau hanya domestik, speak. Kembali ke pressing. Dari kamu, k, know and knowing. Jadi, Bapak-Ibu sekalian pikirkan no and knowing. Coba diulang lagi daripada yang namanya cost operating. Cost investasi, in investasi ataupun cost daripada return investment. Jadi, re ulang lagi. Mengapa ulang lagi? Saya kasih paling buruknya. Hotel saya utang, Pak. Ya, sama. Coba refinancing lagi kepada bank. Karena untuk tingkat-tingkat pe, tingkat peminjaman tertentu, bank juga bernegosiasi sekarang kepada pemerintah, pada khususnya juga Kementerian Pariwisata, refinancing project kembali lagi. Coba dilihat kembali dari no know and knowing. Lihat kembali dari situ. Kalau saya, saya, saya kasih contoh yang paling 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 buruk bahwa utang, ini ini bangunan panas refinancing dulu itu source-nya. Kalau owner bawa Ibu sekalian terbuka, kalau yang di sini ada ownernya, sama-sama terbuka harus sekarang ini harus sama-sama terbuka. Jangan jangan kalau dapat refinancing dari bank, kemudahan dari bank dipencet daripada hotel manajemen. Sama-sama sekarang. Nah, oleh karena itu kembali dari buruknya. Refinancing dicek kembali. Bunga dicek kembali. Dapat kok setelah refinancing, sekarang costing. Dari operating costing daripada hotel, bapak -Ibu sekalian, lihat kembali. Fix cost-nya berapa? Ditekannya berapa? Sekarang ini bisa untuk bayar karyawan gaji saja. Sudah syukur, kan? Jadi, bapak ibu sekalian, kalau bisa bayar minimum atau bunga, misalkan. Dan misalkan juga harga perang, bapak ibu sekalian, kalau kita komplain bahwa oh hotel saya bersaing dengan bintang 2, bintang 3, no time to complain Bapak -bapak sekalian. No time to complain, this the fact. It is hotel endemic pricing war. Jadi kita mau diterima nggak diterima, kita harus bisa survive. Adaptasi harga, adaptasi kesehatan prokes juga harus ada. Kalau kita kalau kalau kita begini kalau buat saya. Saya lebih kepada fokus saya sendiri. Kalau saya ngomong kepada kamu adalah adaptasi kepada diri saya sendiri. Kamu Arif. Saya beradaptasi membuat strategi untuk diri saya. Saya tidak mau melihat kompetitor saya. Kalau saya bisa bertahan dan kalau saya masih bisa menjual, biarkan orang lain itu fokus kepada diri Anda sendiri. Fokus apa yang Anda punya, fokus ada yang apa yang Anda bisa? fokus apa yang Anda bisa jual. Untuk menghadapi price war, jangan dihadapi, ikuti saja. Tetapi dengan catatan. Daripada fixed cost sama fixed operating cost, sama return investment daripada refinancing tadi. Secara detail saya bisa uh, on call. Go ahead, silakan, Bu. Ya. pertanyaan terakhir Pak Arief, dari uh, Pak Bustamar Koto Bagaimana tips dan triks buat buat menjadi GM Indonesia berkarir buat GM Indonesia untuk berkarir di luar negeri, bro TikTok salah satu bro <tik> Pak Usamari ini TikTok ini juga bisa ini itu 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 bisa apa istilahnya powering good your TikTok is very good I watch it jadi untuk bagaimana untuk kiat-kiat untuk itu tadi saya, saya sudah melihat beberapa, beberapa teman-teman adik-adik semua mempunyai CHK, CHK, CCCC banyak sekali. That's okay, that's minimum requirement. At least Anda punya sertifikat semua. Karena sekarang ini kalau Anda tidak punya sertifikat di luar negeri dipulangkan. Karena minimum requirement sekarang mempunyai sertifikat, sekalian yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Ya. Kalau dulu Bapak-Ibu sekalian di luar negeri itu bisa hanya berpengalaman minimum spesialis spesialis daripada posisi minimum tiga tahun waktu itu. Tapi sekarang tidak berlaku. Sekarang yang berlaku adalah daripada formal education Anda. Sekarang siap-siap kalau formal education Anda hanya tertulis belajar di pusat pendidikan. Ah, sudah. Itu nggak dianggap Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini harus bisa dibawa ini Pak Arya bisa di bisa diserengkan kepada Kementerian Pendidikan bahwa bagaimana untuk merenovasi daripada pendidikan yang ada di Indonesia yang hanya atas nama akademi aja juga nggak dianggap kok. Apalagi STP yang 4 tahun, keren. STP kan yang tertinggi untuk Indonesia pariwisata. Tetapi kan namanya sekolah, Pak. Kalau diterjemahkan school. School. Lebih laku kalau Universitas terbuka. Kalau di Indonesia nggak laku. Yeah. Kalau saya punya universitas terbuka masih laku. Kenapa yeah. Open University? <laughs> Ada universitinya kan? Ya itu itu bagian daripada administrasi tertib administrasi untuk bersaing. Jadi punya certification skill tadi itu skillful tadi itu boleh. Jadi skillful tadi itu sangat penting. Ya di lain daripada pengalaman mental adapted adapter atau yang 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 bisa beradaptasi itu sangat bisa eh, sebagai kunci pak powernya tadi itu di situ karena mudah mudah sekali saudara-saudara adik-adik yang dari Indonesia itu pulang kampung cepat itu apa tidak bisa bertahan dia bilang begini banyak yang bilang sama saya begini aduh susah sekali ngajari pak ya kalau susah ya jangan ke Vietnam lah Emangnya di Indonesia nggak susah ngajari orang Indonesia? Waktu saya di Malaysia juga sama. Aduh, Nci Arif, di sini susah orangnya kaku-kaku ya. Kalau kaku-kaku gimana? Kita sebagai ekspat ya harus bisa dong. Nah kalau sudah begitu biasanya langsung sudah deh dua bulan saya kasih notification. Sudah kalau anda tidak bisa, anda tidak bisa bertahan lama kalau begitu. Jadi Nanti bisa saya sharing khusus di Agama bagaimana untuk bisa berkarir menjadi global GM. Pak. Saya suka dan saya salut dan saya hargai Indonesian Hotel General Manager. Be specific. Pak. Orang Indonesia bisa maju kok. siapa ya, Pak? Baik, saya sih tanya jawab. Saya tutup ya. Saya akan berikan rangkuman singkat. Dari... Pak Arya, mungkin Pak Arya silakan dulu. Biar saya rangkum dulu ya Pak, nanti biar langsung Pak oke Oke, oke. ditutup ya. Ya, yeah. oke okay, dari summary hotel business pivots regional atau global travelers belum bisa diharapkan kembali normal sampai 2 sampai lima tahun ke depan. Oleh karena itu kita semua harus siap di masa endemik ini. Hotel bisnis perlu membuat keberanian berpivot, membuat terobosan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Fokus akan apa yang masih ada dan apa yang masih bisa dilakukan, membenahi human capital quality time, uh, time to show to make an own brand or identity, focus to your closest neighbor markets, dan berafiliasi untuk bersinergi. Terima kasih, Pak Arief. Saya persilakan, Pak Arya dari IHGMA untuk mencapai uh, menyampaikan notes-nya. Silakan Pak Aryan. Baik, uh, Pak Arif dan Ibu Alis Indonesian Hotel General Manager Association ini berterima Terima kasih banyak sudah diberikan pencerahan sekaligus motivasi dan how-nya karena most of us saat ini memang dalam kehidupan itu orang terkungkung tapi ketika kita bicara tangguh nah, Pak Arif sudah luar biasa hmm. International Hotel GM Association ini juga mengajak sama-sama teman-teman para GM di Indonesia, melalui Pak Arif kita bisa tenggaungkan kembali, kita bisa munculkan kembali bagaimana Indonesian GM ini berkiprah sampai di luar. Dari materi yang ada, saya sangat senang sekali kata bahasa kamu bisa, jadi kita tidak bilang kata bahasa kamu bisa ini hanya sekedar M150, tapi the power of kamu bisa ini luar biasa sekali. The meaning of kamu bisa sangat luar biasa. Jadi, Bapak Ibu, uh, adapt to adopt and see daily basis, what new, what news yang bisa kita pakai untuk menjadi satu acuan. Do what you love, love what you do, itu konsep yang kita harus jalankan saat ini. Ke depan, berharap mungkin kita bisa bahas ke arah lebih detail, Pak Arief, seperti customer problem pivot, atau kita bicara lagi market segment pivot, teknologi pivot ya revenue model pivot ini saya rasa teman-teman semua punya pertanyaan arahnya ke arah sana. Tapi luar biasa pembuka hari ini the materi is really apa namanya membuka paradigma kita semua. Saya saya itu enggak uh, banyak dari saya karena time sudah jalan begitu panjang ya berharap ke depan kita bisa kolaborasi lagi untuk mengisi materi yang ada. Thank you Arif. Terima kasih Pak Arya Aria. Oke, okay, terima kasih. Baik Bapak-Ibu, uh, Zoominar sore hari ini sudah selesai. Kami dari Sevenfold uh, Asia dan T-Talks uh, menyampaikan terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan. Sekali lagi kami mengumumkan di tanggal 12 September akan ada Zoominar Kebangsaan Indonesia yang bertema New Tourism Destination Development dan di tanggal 26 September Uh, Zuminar kebangsaan Indonesia bertemakan "Resilience to Grow". Akan, kami akan umumkan linknya, link untuk pendaftaran, uh, kemudian juga e-certificate bisa di, uh, dibuka di link yang ada di chat. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi, uh, Zuminar sudah selesai dan selamat berakhir pekan. Menikmati akhir pekan yang tersisa.